Kenapa? Ada pas. Sempat ya. Aduan dah masuk. Belum. Selamat datang Shooting Potato. Selamat datang Shakira, selamat datang Kibe. Selamat datang Dapur T2H. Selamat datang Nulia Wahab, selamat datang Semeknal. Selamat datang Suri. Selamat datang Acai, selamat datang Damans, selamat datang Hasan Muhammad, selamat datang Sokka, Luksham, Aji, Mi, Muhammad Sofian, Inta Baba, Amran, Ahmad Hamid, Siti, Master Sipu, nama saya Sopik, selamat datang yang baru masuk beruang tu. Selamat datang Vijaya. Selamat datang Haras Ryan. Okey, itu eh bulan. Selamat datang Zaiham Zakaria. Siti Rose. Akmar Khan, Rahimah Ayu, selamat datang. Hari ini Venus kedudukan dia tak jauh dengan bulan ya. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang Ami Hamzah. Selamat datang Cik Oh Adam. Selamat datang Albert. Matahari dah dekat kawasan sini dah. Dah terbenam. Belum terbenam. Cuma terlindung dengan bukit dan rumah. Okay, bulan sekarang 2 bulan. Okay, kalau nampak bulan tu. Okey, malam ni bulan okey, bulan tak jauh planet Venus tak jauh dengan bulan malam ni. Buat apa bang tengah teropong? Teropong bulan Maghrib ni masuk Zul 4 Zul Kaedah. Okey, hari ni kedudukan Venus agak dekat lah dengan bulan. Cuma masih terang lagi ni. Belum nampak lagi kelibat Venus. Oh, dah nampak, dah nampak. Dah nampak kelibat Venus. Okay, dah Bulan tu nampak kan? Okay. Venus tu kalau perasan kat atas ada bintik. Itulah Venus. Saya zoom out sikit. Mare kat mare jap. Okey. Bulan Venus kat sini, mare kat atas sini. Tapi tak boleh nampak lagi lah. Sekejap, saya try tengok pakai teropong kecil. Boleh nampak tak? Tak masuk dalam kawasan lah. Kalau boleh dalam satu frame ni nak dapat nampak bulan dengan Venus. Kalau boleh lah.
Nampaknya tak boleh nak masukkan bulan dan Venus dalam satu frame. Ya, saya try. Okay, kalau nampak bintik tu, inilah Venus sekarang ni. Sekarang ni, ni Venus. Dan cuba guna kamera, teropong besar sikit. Tu Venus. Skop tu berapa jauh boleh tengok? Tak pernah ukur lah jarak. Sebab biasa skop ni tengok benda langit. Benda kat langit ni. Kita tak tengok dia. Biasa kita teleskop ni kita gunakan unit berapa field of view dia boleh nampak, berapa darjah. Biasa kalau nak tahu berapa jauh tu teropong. Ni okay, tu yang bulan Venus tu dekat sini lah. Malam ni nanti kalau korang keluar boleh nampak. Tengok bulan dengan Venus tak jauh kedudukan dia. Thank you to let's see Venus. Mungkin saya nak kena tukar scope. Nampak dia lagi besar sikit. Okay. Kalau nampak bentuk dia, kena kurangkan dia punya exposure dia. Ini nampak pula saya kan. Okay, itulah dia Venus. Kami, kalau korang tengok dekat luar dah boleh nampak lah. Cari dulu bulan kat mana, lepas tu atas sikit Venus. Tak dapat nak masukkan Venus dengan bulan dalam satu frame.
Okay, nanti dah gelap sikit. Kita baru tengok Venus lah. Bang, telefon jenis apakah? Ha, ni dia punya chop dia. Aduh. Okay. Ha, inilah telefon yang saya pakai. Lepas tu dia punya focal length dia 1300 mm. Ha. Kalau beli siapa nak cari teleskop 1300 mm ni barulah sedap sikit. Sikit je lah sedap ni nak tengok planet. Kalau 500 ke bawah, 500 mm ke bawah, dia punya focal length dia, tengok bulan okey lah, tengok planet sakit lah. Boleh eh menjawab soalan eh. Siapa tu? Tachong Tachong Ahmad. Lebih kurang lagi 3 minit maghrib. Nanti lepas maghrib baru kita tengok Venus pula eh. Lepas tu dah makin gelap nanti, try tengok Marikh pula. How many planets can see? Okay, teleskop saya ni planet Marikh, planet Venus, planet Jupiter, planet Saturn, planet Mercury patutnya boleh tengok juga. Cuma kedudukan dia dekat sangat dengan matahari, jadi payah sikit lah. Dia selalu dia macam seiring, berdekat je dengan matahari. Jadi nak tengok tu agak mencabar lah kan. Salah aim tu tengok matahari, tak pasang filter, rosak pula kamera ataupun mata kan. Okay, saya punya teleskop tu basic je eh. Teleskop sekali dengan dia punya mounting eh. Sebab dia pakai mounting komputer ras mounting. Harga dia RM2,600 lah. Mounting dia mahal, dekat RM2,000. Mounting dia dekat RM2,000. Teleskop dia RM600 je. Oh, terima kasih Khairul bagi pengurus. Salam hadir bro, terbaik bro dengan konten lain dari yang lain. Terima kasih Khairul, terima kasih. Kejap lagi kejap lagi azan. Kalau saya nak beli, kat mana boleh dapat? Oh, saya pun beli online je. Saya pun beli kat Shopee ni. Bukan nak promote lah, tapi saya biasa tengok dekat nama kedai dia apa, Optical Instrument macam tu lah nama dia. Nama kedai dia, kedai Shopee dia. Kalau teropong anjing menyalak, mau nampak kutu kat badan dia? Tak juga. Sebab dia bergerak-gerak kan, susah nak kejar dia. Teleskop ni dia punya fokus dia manual. Jadi dia tak ada autofocus.
Sebelah bulan tu Venus eh. Hari ni Venus dekat dengan bulan. Dekat sini baru je selesai azan maghrib eh. Sekejap lagi saya akan sembahyang sekejap. Tapi saya on je lah ni. Okay, bila raya haji eh. Raya haji tunggu nanti tengok anak bulan Zulhijjah lah. Yang hari ni kedudukan bulan, kedudukan Venus eh. Venus ataupun planet Zuhrah dekat je dengan bulan. Kalau perasan hari ni, kalau perasan lah sekarang ni, kalau tengok atas atas kiri sikit bulan tu ada bintang terang tu Venus eh. Comprak cata, macam mana sebut ni? Comprak cawat besi wat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang cari ayah pin ke? Tak. Okay. Okay, ni bulan. Bula pula. Okay, perasan tu kat atas dia tu. Kalau nampak bintik tu, tu Venus eh. Korang pun boleh tengok sendiri lah. Dekat luar sana tu. bulan dengan Venus. Okay. Okay, terima kasih yang bagi pengurus tadi not pinjam eh. Terima kasih. Bang, belakang bulan tu apa? Belakang bulan maksudnya yang atas kiri tu kan, yang atas ni itu Venus eh. Masuk je jari terus hilang. Oops. Ni sekarang bulan dengan Venus. Bulan dengan Venus eh. Korang boleh tengok ah. Boleh? Boleh je tengok. Tapi kejap eh, saya nak sembahyang maghrib lah. Sini dah masuk waktu. Tempat korang dah masuk belum? Saya dekat Batu Pahat. Nanti eh, nanti gelap sikit, kita teropong Venus pula. Ya, yeah, jom solat. Okay. Sekarang ni teleskop tengah tunjuk dekat bulan eh. Okay, saya sembahyang sekejap eh.
Oke, terima kasih yang baru join. Oke, hari ini kalau perasan, kalau tengok dekat langit, akan dapati ada bulan berdekatan dengan planet Venus. Oke, tu bulan. Atas sikit dia tu adalah Venus. Nampak kan? Eh taklah, ada ke stiker dari NASA atau muka bumi. Ini dekat langit. Okay, nanti Wines tu apa ni? Muhammad Faizal Venus. Okay. VENUS, Venus ataupun Zuhrah ataupun orang dulu-dulu panggil bintang kejora. Oh, terima kasih aku Zack. Terima kasih aku Zack bagi bunga ros. Matahari terbenam hari ini pun cantik. Okay, nanti kejap lagi kot, nanti kita zoom apa, planet Venus. Total harga equipment semua tu berapa? Mesti mahal kan? Mahal lah, kira mahal lah tu. Saya punya kamera tu, teleskop tu, dia punya teleskop dia sahaja 600. Lepas tu mounting dia, computerized mounting dia 2000. Lepas tu kamera dia lagi, kamera dia 1000 lebih macam tu lah. Tapi kamera ni pasal kita nak ambil apa, gambar nak kongsi kan, nak bagi tengok orang lain. Biasa orang tengok pakai gunakan eyepiece, tengok direct macam tu je lah. Kalau tu memang dapat sekali masa beli teleskop tu. Shaolin teleskop boleh ke? Saya rasa yang saya punya model ni macam dah susah nak cari lah. Gigil dengan harga eh. Saya pun kumpul lama ke nak collect. Kenapa nak beli je. Lama saya pakai teleskop yang orang kata apa, budak-budak je pakai kan. Lama juga saya pakai, tapi dah selepas lama tu barulah dapat. Okey. Tapi orang kata pun yang saya punya ni pun kira murah kot. Dia sebenarnya yang buat mahal tu mounting dia je. Mercury can be seen or not, it's too close to the sun. Yes, it's very close to the sun. Dia dekat sangat. Sebesalah kita, sebab kita kalau nak teropong matahari, kita kena pakai solar filter. Tapi sebab Mercury tu dia dekat je, macam kalau tengok ni kan, bulan dengan Venus tu kira macam dekat macam tu kan. Dia
dia lagi dekat. Kalau dapat jarak macam ni, kira dah untung lah. Tapi ada juga kadang-kadang Mercury tu jauh macam ni juga lah dengan matahari. Kalau ada jarak macam tu, boleh lah teropong. Tapi jarang-jarang lah. Ni nak teropong bulan ke? Sekarang tengah teropong bulan lah ni. Tu. Nak teropong bulan. Ni tak tahu lah. Kalau semalam kita orang teropong bulan, lepas tu kita orang teropong Venus, lepas tu nak teropong Mari, dah awan dah penuh. Tak tahu malam ni dapat ke tak. Sekarang ni baru nampak bulan dengan Venus je lah dekat langit ni. Mari masih tak dapat nak kelihatan lagi sebab yelah langit masih terang kan. Terima kasih Sam Repeat bagi pengurus. Terima kasih. Okay, sekarang ni kedudukan dia, ini bulan, ni Venus. Mari ada dekat lebih kurang kat sini lah. Tak adalah tepat sangat. Boleh nampak kawa-kawa kat bulan ke? Boleh. Bulan ni belum pernah jumpa UFO mendarat ke tak? Saya tak pernah nampak dia. Tengok Venus bang. Okay, sekarang 2.4K cuba tap-tap screen. 3K kita gerakkan teleskop ni pergi Venus pula. Tu nampak ah kawah dia. I think later Jupiter can see. Okay, Jupiter sekarang ni musim tengah waktu pagi eh. Jupiter dalam waktu subuh dalam pukul 6 macam tu nampaklah Jupiter dekat arah matahari terbit. Terima kasih Ferroro, Ferroro lah kan. Okay, terima kasih. Oh, dah 3K laju shoot. Nampaknya kena lah. Kejap lagi yang saya ajak saya cerita Jupiter saya tadi. Terima kasih Sambri. Sambri Pit. Okay, Jupiter sekarang ni waktu pagi eh. Waktu pagi subuh. Nampak Jupiter dekat arah timur. Saturn pun nampak pagi, tapi kalau waktu pukul 6 tu Saturn tegak dekat atas lah. Okay. Bang, dunia ni ada berapa planet? Dunia tak tahu lah. Tapi kalau solar system kita, kalau zaman saya belajar 9 kan termasuk Pluto. Tapi lepas tu dia orang buat keputusan Pluto tu tak sama kategori dengan planet. Dia planet kerdil, jadi tinggal 8 lah. Tapi Pluto tu masih ada. Okay, Vijaya. Biasa macam sekarang ni untuk Saturn dengan Jupiter saya buat agak live, tapi waktu subuh lah dalam pukul 5 macam tu lah, 5.30 atau pukul 6 pagi tu saya buat live tengok planet Saturn dengan planet Jupiter macam hari Sabtu hari tu lah. Tapi hujung minggu lah sebab hari biasa saya kerja kan, nak siap-siap pergi kerja, pergi sekolah lagi, hantar anak pergi sekolah. Macam sini hari saya kat Johor, Jumaat Sabtu cuti kan. Jadi dalam Jumaat atau Sabtu tu lah kalau cuaca baik saya live lah. Kena teropong sama-sama tengok. Kita sama-sama tengok planet Jupiter dengan Saturn lah. Sekarang tu musim ni macam tu lah. Rekahan peristiwa Nabi belah bulan, boleh nampak tak rekahan tu? Rekahan tu kalau nak cari, tunggu bulan penuh lah. Sebab sekarang ni nampak sikit je kan. Bulan, bahagian bulan yang nampak ni sikit je nampak. Jadi macam mana nak cari? Bang, dekat planet-planet tu ada orang ke? Tak tahu lah pula. Oh, sorry eh. Venus pula bang. Sekarang dah berapa? 3.2K. Okay. Okay, saya adjust teleskop. Okay, tengok dulu bulan. Tengok bulan. Okay, nampak dah tu kawah-kawah dia kan? Sekejap eh, saya ambil. Saya snapshot sekejap. Snapshot. Screen. Okay. Dah teropong tak ambil gambar kan? Nanti macam mana nak buat koleksi? Okay, saya nak adjust teleskop. Hala pergi ke Venus. Okay, request for Venus eh. Request for Venus kan. Okay. Sabar eh.
sekarang dekat dalam screen tu linear satu. Saya letak kat tengah. Okey. Kena adjust exposure dia sikit. Okay, Venus ni dia ada ada ketika kita, maksudnya Venus ni kita boleh nampak dia punya fasa dia lah. Kadang-kadang kita nampak dia macam ni lah, separuh. Kadang-kadang nampak macam bulan sabit. Kadang-kadang nampak penuh. Kalau sebenarnya sebab Venus ni kedudukan dia dalam orbit daripada Matahari, Mercury, Venus, Bumi kan. Jadi kalau dia punya kedudukan dia, bentuk dia macam ni, separuh bulat macam ni kan. Maksudnya Venus tu dia ada sama ada belah kiri atau belah kanan macam tu lah. Ni Matahari, Venus tu kat sini, Bumi kat sini. Kalau kita nampak Venus tu penuh, maksudnya dia ada kat seberang sana. Ni Matahari contoh dia kan, dia seberang, baru kita nampak Venus tu penuh. Tapi kalau Venus tu berada macam kita Bumi, Venus, Matahari, Venus tu depan tu kita akan nampak Venus tu macam bulan sabit. Tu beza dia lah dengan planet-planet yang apa kedudukan dia ke belakang daripada berbanding daripada mata apa bumi. Adjust sekejap. Bintang bentuk dia bulat ke ada bentuk lain? Bentuk dia bulat, cuma bentuk lain tu dia punya macam flare, apa sinaran cahaya dia tu. Minatnya aku Imam Falak ni. Imam Falak ni. Ada komen yang saya dah terlepas ni. Okay, baguslah ada orang Malaysia minat dalam mengkaji angkasa ni. Tahniah bro. Saya tak mengkaji. Saya tengok je lah kan. Nak kata mengkaji tu jadi macam high level sangat. Terima kasih Faizul. Terima kasih atas pemberian yang diberikan. Paling murah sama mahal harga Myvi bang. Teleskop ni sebenarnya ikut bajet masing-masing lah. Macam saya punya ni yang buat mahal macam saya cakap tadi lah. Dia punya mounting je. Mounting tu dah RM2,000 lah. Teleskop dia je RM600 macam tu lah. Paling-paling pun RM1,000 macam tu lah. Tapi mounting dia lah. Tapi kelebihan dia macam ni lah. Saya dah set macam tu. Boleh lah. Apa, dengan tenang melihat. Kalau tak nanti kejap-kejap nak kena adjust kan. Ini pun saya tak calibrate betul-betul. Kalau saya calibrate betul-betul tinggal bagi tahu nak tengok apa. Dia terus tunjuk ke. Ni ada dekat lah. Kena adjust sikit-sikit. Sebab dia ada lari jugalah. Gara-gara tak calibrate dengan tepat kan. Untuk kaji jarak bulan bintang ada dalam Al-Quran, kiraan nama dan sebutan. Oh, tu saya tak belajar lah. Anas Hakimi. Kalau boleh share kan, maksudnya surah apa, ayat apa, saya pun nak tahu juga. Mana besar bang bulan dengan Venus? Venus lagi besar. Itu bulan ke Venus? Venus. Zoom lah bang. Inilah. Okay, kalau ikutkan ini je lah yang teleskop saya mampu nak zoom. Kalau nak zoom lebih besar lagi, memang harga kereta lah teleskopnya. Ini harga motor. Motor lagi mahal. Motor. Motor sekarang harga berapa kalau baru? RM6,000 ke? Macam tu je lah. Tengok Shopee tak jumpa dah harga tu untuk F1000 ke atas. Betul. Kalau saya cakap, saya beli teleskop ni dah lama. Sekarang saya tengok agak untuk nak dapat focal length 1000 ke atas tu mahu 3000, betul tak? Beli teleskop ni siap dengan software tu ke bang?
Bukan, yang ini kamera eh. Teleskop lain, kamera lain. Bang, kalau tengok anak bulan, anak raya, mesti abang dah tahu dulu kan. Nampak ke tak? Tengok juga kalau kalau tempat saya berawan apa, cuaca tak tak mengizinkan, tak nampak agak. Sebab itu kat Malaysia kan dia ada 29 pencerap rasmi eh, yang rasmi. Yang amatur macam saya ni tak tak termasuk lah dalam 29 tu. Ha, yang rasmi pun ha, jadi kadang-kadang bukan semua nampak. Dia rezeki, dia kira rezeki. It means you like subject planet while studying. Ha, something like that lah. Yelah, seronok kan tengok benda macam ni. Tapi itulah, lain orang lain minat kan. 3K ke atas. 1K pun dalam 800 mm je focal length, betul. Tengok bulan je lah bang, kalau macam ni mana tahu transformer mendarat nanti. Zuhrah ke tu? Venus, Zuhrah. Korang kalau tengok kan, nampak kan tu? Venus dengan bulan dekat je. Okay, dia sebenarnya boleh kata tiap bulan ada berlaku keadaan macam ni. Cuma yang masa bulan puasa hari tu 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 dekat betul tu tu jarang lah. Hukum falak ni dia bersyarat. Hukumnya anak bulan tu mesti minimum 8 jam sebelum maghrib. Tapi sekarang dia orang dah tak ambil kriteria 8 jam tu. Cuma ikut pengalaman, sebab saya kira tu sejak, saya follow tu sejak tahun 1993 lagi. Jadi dari 93 sampai sekarang 2023 dah berapa kali kriteria dia berubah. Tapi biasanya 8 jam tu senang lah nak pakai. Saya senang je kalau 8 jam umur dia selepas istimak, biasanya memang senang nampak. Memang apa, kebarangkalian untuk nampak tu tinggi lah. Okay, mari kalau ikutkan adalah dekat atas ni, tapi belum nampak lagi ya, sebab masih terang lagi. Tunggu gelap, tunggu hari gelap nanti baru nampak. Okay, ini je lah eh, Venus yang boleh dia tengok dengan teleskop saya yang tak seberapa ni. Nak tengok bulan pula ke? Kalau nak tengok bulan, bagi tahu. Abang Anas Hakimi, kalau dapat share tadi ya, yang cerita pasal surah yang pasal dalam Quran tu, bagi tahu jarak jarak bintang apa tu kan. Suka juga saya nak tahu. Sekejap eh, nak tengok bintang serius. Okay, ni bulan dekat sebelah sini kalau perasan lah. Ni bintang serius, bintang serius, bintang serius ni dalam Quran pun ada sebut. Tapi dalam Quran tak sebut bintang Sirius lah. Bintang Syi'ra dia panggil. Sebab dulu-dulu zaman Nabi pun masih lagi ada orang yang sembah bintang ni. Bintang Syi'ra ni. Jadi dalam Quran tu dia cerita, Allah sebut lah kan. Allah bagi tahu Allah tu lah Tuhan kepada bintang Syi'ra. Jadi lebih kurang macam dia kata, kau sembah bintang Syi'ra ni kan. Allah tu Tuhan kepada bintang Syi'ra. Lagi hebat lah. Allah lagi hebat daripada bintang Syi'ra tu. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah masuk ayat Quran tu. Bang, bintang tu macam mana lah bang? Bintang tu bentuk dia kalau kita tengok bulat je lah. Cuma bezanya dia punya apa, cahaya yang berkilau daripada pusat bulatan bintang tu yang berbeza. Ada yang dia kilauan dia warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Lepas tu memancar dia tu macam yang bintang yang kita biasa lukis tu kan. Ada yang macam tu je, bentuk apa, bentuk tambah je macam tu. Flare dia berbeza-beza, tu je lah bintang tu. Kalau nak tengok betul-betul macam yang korang tengok yang NASA ke apa tu, itu teleskop saya tak boleh lah nak zoom sampai tahap macam tu tu. Pakai teleskop apa tu bang? Alright. Ayam goyang. Ayam goyang.
teleskop apa eh. Ha. Inilah teleskop saya. Nampak tak? Gelap pula. Okey. Ha, ni teleskop saya ni. Ayang goyang nampak kan? Ha, ni dia punya cap teleskop saya. Oh, ni dah tak nampak. Gelap. Abang dah nak akhir zaman ke? Kalau ikutkan Nabi Muhammad SAW lahir je di muka bumi, maka akhir zaman lah kan. Sebab dia adalah, baginda Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Tadi ada satelit lalu atas bulan. Tak perasan lah. Okey, Marikh dah nampak. Marikh dah nampak. Nampaklah sikit cer review. Eh, oh, patutlah orang duk buat rumah terbuka lagi. Nak raya Zulkaedah rupanya. Kalau kat Johor, dia orang memang macam tu. Open house dia, Syawal, Zulkaedah. Lepas tu sambung Zulhijjah tu raya haji. Ha, itu kalau kat Johor lah. Okay. Ha, ni eh. Alamak, siap pula. Ha, ni mari. Ni mari eh. Ni mari. Dah nampak lah. Sini bulan, sini Venus, sini mari. Bang, kenapa tu bulan? Bulan tu tak kata kenapa. Memang bulan tu macam tu lah. Sekarang dah masuk 4 Zulkaedah kan. Okay, ni bulan, ni Venus. Teropong tu berapa ringgit? Teropong sahaja, teropong ni je 600, mounting ni 2000. Cuma kelebihan mounting ni relax lah, dia boleh follow lah. Teleskop model apa? Bang, tengoklah bulan. Nak penuh dah bulan tu. Tadi dia minta ni Venus. 3K tadi dia minta Venus. Jadi saya teroponglah Venus. Nak tengok bulan pula, saya tunggu 4K pula. 4K light kita alih pergi Venus pula. Pergi bulan pula. Mounting lagi mahal dari teropong eh. Memang pun. Sebab mounting ni sangat-sangat menyenangkan kerja kita lah. Setting, calibrate, kalau tepat tinggal bagi tahu je nak tak tengok apa, nanti dia gerak sendiri. Lepas tu dia boleh follow. Nah, macam ni kan, Venus tu dari tadi dekat screen saya situ je lah. Tak adalah alih jauh sangat. Sambung kat laptop ke? Ni pakai kamera ni. Kat sini kalau pasang ada kamera. Alamak, sekejap eh. Saya ambil lampu lah. Sekejap eh. Bang, 4K dah. Okay. 4K. Saya ajar pergi bulan eh. Lepas tu saya ambil lampu. Okay, ni bulan eh. Korang tengok lah bulan tu.
Saya just exposure sikit bagi nampak kawah dia. Ha. Okay. Tu bulan. Esok raya ke? Tak. Ya tu abang dah aim kat bulan. Ay, Abang Zali saya yang mengerus. Terima kasih Abang Zali. Nak khusus kat mana eh? Nak suruh anak belajar. Anak mama bisnes. Abang dapat K. Abang dapat K. Sebelah bulan tu apa? Sebelah bulan bisnes eh. Ada hari yang boleh melihat bulan dapat restu. Blessing ada sebaliknya juga. Oh, okey. Wijaya eh. Ada hari yang boleh melihat bulan dapat restu. Blessing ada di sebaliknya. Yang ni. Tu lah. Cuma kita dalam Islam. Hari-hari ada waktu-waktu dia yang. Kita panggil kalau minta doa tu. Doa yang mustajab lah kita orang sebut. Ada waktu-waktu dia juga. Lebih kurang juga lah. Mohon auto target. Ya betul. Sekejap. Ambil lampu. Ambil lampu. Saya try zoom lagi. Mana tahu ada penampakan. Oh, apalah agak-agak. Nak tengok ayah pin ke apa? Boleh zoom lagi tak bang? Boleh. Bang, abang teropong dari rumah tu tak banyak light pollution ke? Boleh tahan lah. Venus nama lain apa bos? Venus nama lain planet Zuhrah. Orang tu panggil bintang kejora. Bintang regal dah tak nampak kan? Boleh teropong SS tak bang? Boleh nak teropong SS tapi dia laju kan. Bila kita gunakan teleskop ni, laju betul kalau tengok. Tak terkejar dia. Tapi boleh lah, cuma teleskop yang ni tak sesuai lah. Kena pakai yang manual lah. Biasa dia orang yang teropong SS tu dia gunakan yang manual. Yang pakai jenis yang mounting auto ni ada juga, tapi dia punya calibration dia kena ngam lah cun. Makhluk lain ke ada orang lain tinggal kat sana dekat bulan tu, tak tahu lah. Kata tak ada kalau kat bulan lah. Zoom lagi mana tahu, tak esok raya lagi. Tak nak tahu raya, dia bukan masalah zoom tak zoom, dia memang dia punya ni lah, umur dia, umur bulan tu. Kita tengok istimak bulan dan matahari tu bila. Lepas tu, selepas istimak tu, kalau kita boleh nampak bulan, barulah jadi anak bulan. Bukan jadi anak bulan, dikira anak bulan. Salah pula ayat tu. Open house ada lagi hujung minggu ni. Memang, kalau dekat Johor lagi lah. Biasa kat Johor dia punya open house Syawal, Zulkaedah, bawa ke Zulhijjah, bawa ke Raya Haji terus. Dengan ini memang terbukti dunia ini bulat kan bang. Manalah tahu, tak pernah teropong bumi kan. Saya teropong bulan sudah, teropong planet sudah, teropong bintang tu pun kira lah jugalah, teropong nebula pun pernah. Tapi saya tak teropong matahari pun pernah. Tapi tak pernah teropong bumi lagi. Jadi tak tahulah lah. Tak boleh lah nak, saya tak boleh nak cakap bumi tu bulat ke apa kan. Sebab saya tak pernah teropong. Jadi kalau paksa suruh saya cakap kan, ikut je lah. Kawan kata bulat lah. Mana tahu boleh open house tahun. Dengan ni terbetul sekejap eh. Bang, nanti buatlah live time boleh nampak bulan terbelah tu eh. Boleh nampak bulan terbelah. Oh, masa ni nak tengok kesan
Ni eh, kesan apa? Kesan bulan terbelah. Okey. Itu kena tunggu bulan penuh ha. ISS bergerak, saya tak ingatlah dia punya kelajuan dia berapa. Saya cuma ingat satu hari ISS ni keliling bumi dalam 24 jam tu dia keliling, dia dapat buat 15 kali pusingan dalam satu hari. Dalam 24 jam tu ISS pusing 15 kali keliling bumi. Dia ambil masa untuk complete satu pusingan bumi tu 90 minit. Jadi orang dekat dalam ISS tu dalam 24 jam tu dia 15 kali siang malam. Bingung tak bingung lah dia orang kan. Hope you do live on full moon day. I hope so. Tapi itulah, kalau berawan ke apa tak dapat. Macam hari tu gerhana matahari tu pun masa tu hujan, masa tu mendung, tak dapat. Itulah dia ikut rezeki jugalah. Wijaya. Kalau ada insyaAllah saya buat. Ish, bumi ni bujur lah. Entahlah. Boleh teropong galaksi luar ke? Saya dah, kalau macam nebula, galaksi Andromeda tu, saya pernah je teropong guna teleskop ni. Ayom 88, terima kasih eh. Bulan di atas yang kelip-kelip tu bintang or planet? Planet. Sekejap eh. Siapa ni tadi tanya tu? Azri Ijaz. Jom kita tengok ni sekejap. Okay, nampak clear ni kan. Okay, ni Oops. Okay, tu bulan kan. Bulan. Atas dia tu planet Venus eh. Venus. Ataupun planet Zuhrah. Okay. Hari ni Zuhrah dekat lah dengan bulan tu. Sebelah bulan tu planet ke bintang eh. Apa pun boleh. Okay, sama lah soalan tadi kan. Wah, dekat semalam ada. Hadir bang, nak tengok Venus dekat bulan tu. Alamak. Baru dia tadi dia orang minta. Saya dah alih lah. Okay. Like 6K, kita pindah pergi Venus pula eh. Sekarang 5.3K kan. Bulan tak penuh memang boleh nampak ke kesan bulan tu? Tak nampak lah. Kena penuh baru kita boleh cari. ISS pusing ikut tawaf ke? Tak. Dia punya round keliling bumi tu dia tak sama eh. Dia kejap-kejap lalu laluan dia tu ada lalu atas Malaysia, kadang-kadang tak. Dia laluan dia beza-beza sebab fungsi dia salah satu dia nak tengok keseluruhan permukaan bumi kan. Kalau tak macam mana dia nak bagi kita view daripada angkasa bumi ni macam mana kan. Sebab tu dia punya putaran bulan tu, bulan pula, ISS putar keliling bumi tu dia lain-lain. Dia punya pusing dia tu kalau bumi tu macam ni kan, dia bukan pusing sini je, dia pusing macam ni. Semua dia nak tengok. Oi, dah 6K eh. Boleh sampai 7K tak? Venus sebelah bulan malam ni, betul. Ni bulan, ni Venus kan. Jadi semua bolehlah masing-masing pakat-pakat ambil gambar bulan dekat Venus dekat-dekat dengan bulan. Nak tengok Venus dekat bulan tu, boleh zoom lagi. Jap. Macam mana nak solat kalau 15 kali? Okey, macam mana nak solat? Biasa fatwa yang dia orang dapat tu dia akan ikut waktu kat mana dia orang berlepas. Maksudnya daripada bumi dia naik kapal tu berlepas nak pergi ISS tu, kalau katalah dia berlepas tu naik roket tu berlepas dekat Malaysia, dia akan ikut waktu Malaysia lah. Tapi tak adalah dia berlepas dari Malaysia kan. Teropong jenama apa? Sekejap, saya teropong ni siap software untuk connect dengan laptop ke? Tak juga, kena tambah. Okay, dah dia orang dah request nak tengok Venus. Venus.
Okay, Venus. Sama. Ni malas calibrate pun pasal lah ni. Kalau tak tepat je dia boleh pergi. Dia boleh tunjuk. Nak calibrate. Saya tak rajin nak calibrate. Betul-betul sangat. Kalau betul-betul saya nak tengok apa macam galaxy ke nebula ke, baru saya calibrate betul-betul. Kalau setakat planet ni, saya biasa tak calibrate. Bang, planet apa paling jauh boleh nampak? Setakat ni, saya punya teleskop ni, saya boleh nampak planet Venus, Mare, Jupiter dengan Saturn lah. Tu yang mudah lah. Okay, ni Venus eh. Venus ni, kalau nampak sekarang ni, dia dalam keadaan fasa bulan. Fasa bulan pula. Venus ni nampak separuh lah. Venus dia ada dia punya fasa dia. Dia macam bulan enggak. Dari bumi ni dia nampak macam bulan. Kadang-kadang nampak bentuk macam bentuk sabit. Kadang-kadang bulan nampak bentuk penuh, bulat. Yes, previous full moon dia not able to see. Semalam nampak jauh, hari ni dah dekat. Betul. Hari ni dekat. Bulan dengan Venus nampak lebih dekat berbanding dengan semalam. Tengok kat rumah lagi clear, dalam ni kabur memang. Dia bergantung kepada kamera kan. Dah lebih 6K light. Dah tengok Venus. Mana bang terlepas ni nak tengok Venus? Ni. Alucard. Alucard semalam ada. Tak apa abang. Order 10K pun kita light. Zoom. Okay, tadi ni Zaki Aziz. Bang, kena buat live IS pula lepas ni. Zaki Aziz ni. Zaki Aziz ni pun kita punya ahli teropong ke tau. Zaki Aziz ni Terengganu kan? Area Terengganu kan? Zaki Aziz ni dia punya teropong lagi dahsyat daripada saya punya . Kalau tengok planet lagi puas. Boleh request lah. Brother Zaki Aziz 38 ni . Korang boleh follow Zaki Aziz ni. Zaki Aziz 38 ni. Cuma dia satu lagi dia adalah dia buat wow kan. Tapi korang pujuk-pujuk ada buat live macam saya juga. Teropong dia lagi best. Kalau tengok planet lagi puas hati. Saya tak tahu lah. Kalau tengok tu lama-lama terbakar, teracun enggak tu nak beli teleskop macam dia punya enggak. Zaki Aziz ni korang boleh ni Zaki Aziz 38 ni. Korang boleh follow dia. Boleh nampak ISS ke teleskop ni? Teleskop ni ISS tak berapa sangat lah. Tengok planet Megatron bang. Ui. Megatron. Cybertron. Megatron dekat Cybertron kan? Cybertron dah musnah kan? Teleskop auto senang nak maintain objek dalam FOV. Kalau manual letih mat. Memang lah. Itu yang kerja computerized mounting ke. Cukup lah. Dah berpuluh tahun pakai manual. Dah tua-tua ni pakailah yang ni. Yang manual bagi anak pula. Boleh tapi sebab ISS laju. Betul. Sebelah bintang tu. Sebelah bintang. Sebelah bulan ada planet Venus. Okay. Nampak dua bintang kat sebelah kanan bulan tu. Okay. Itu dua yang sebelah bulan tu. Tu memang bintang. Tapi atas dia tu. Marikh. Ada jauh sikit. Jauh sikit daripada dua bintang atas bulan tu. Tu adalah planet Marikh. Terangnya Venus. Bang, tengok macam mana orang melambai kat bulan tu. Alah, kita sekarang tengah tengok Venus. Boleh nampak galaksi sebelah tak? Andromeda terdekat. Galaksi terdekat dengan kita Andromeda. Boleh. Boleh tengok. Cuma sekarang bukan masanya. Zoom lagi bang? Tak boleh. Teleskop saya ni je yang dilarat nak zoom planet. Teleskop abang Zaki Aziz ni memang cun kalau nak tengok planet. Boleh lah korang pujuk dia. Korang follow dia, lepas tu korang pujuk dia bertalu-talu. Zaki, abang Zaki Aziz ni korang kena ni lah.
Sorry lah eh, kita pass pattern. Oh, terima kasih Astrozin bagi hadiah. Ada lagi tadi bagi hadiah, saya bagi gift lagi, saya tak perasan siapa. Terima kasih, terima kasih. Long hitam pun nampak, saya tak pernah nampak lah. Long hitam saya tak pernah nampak lagi dengan teleskop saya. Hari ni berapa bulan hijrah? Hari ni dah 4 lah kan, 4 Zulkaedah lah kan. Oh, terima kasih lagi yang baru bagi tadi tu. Macam mana nak detect sebab gelap? Bang, betul ke mak lampir pernah sampai ke bulan? Tak tahulah. Cybertron lah, Megatron tu penghuni Cybertron. Betul lah kan? Kat screen laptop tu Venus ke? Ya, ni sekarang kita tengah Venus. Dia orang request Venus tadi. Sebelah bulan, bintang ke, planet ke? Oh ya, ya tengok planet Namek bang. Planet Namek pun satu. Planet Namek ni tahun 90 berapa hari tu dapat dah meletup. Goku berlawan dengan Frieza kan. Lepas tu Goku jadi Super Saiyan first time. Frieza tak puas hati. Dia rasa macam tak boleh nak menang. Dia pergi letupkan planet tu. Kan? Jadi tak boleh lah nak teropong planet Namek lagi lah. Dah meletup. Terang sangat tak nampak kawah dia. Ini bukan bulan. Ini Venus eh. ISS lalu lah. Laju gerak. Jadi hari ni berapa hari bulan hijrah? Okay, 4 Zulkaedah eh. Venus objek nombor 2 paling terang lepas bulan di langit malam. Ya betul. Pakai teleskop apa bang? Okay, sekejap lagi eh. Sekejap lagi saya tunjuk. Belanja tengok teleskop bang. Sekejap eh. Sekejap. Saya habiskan baca komen. Korang komen laju betul. Berapa jauh Andromeda ke bumi? Alamak, saya tak hafal lah. Kena Google tu. Teleskop ke mikroskop? Teleskop lah. Nah, Microsoft lain lah pula. ISS ada lalu ke tadi? Laju gerak tadi saya nampak. Tak perasan lah. Hari ni petang tadi 3 Zulkaedah. Masuk maghrib dah masuk 4 Zulkaedah eh. Okey, ingat eh. Kita bulan Islam cara kira dia masuk hari baru adalah maghrib. Sebab itu maghrib tu lah kita nak tengok anak bulan nampak ke tidak. Kalau maghrib tu tak nampak anak bulan, tak kira lah. Walaupun lah tiba-tiba nanti ada kat mana-mana. Dekat Arab. Arab kan lambat 5 jam daripada kita. Dia orang kata dia dah nampak. Tapi kita waktu tu dah isyak. Jadi tak kira lah. Sebab tu kenapa walaupun Arab Saudi dah nampak anak bulan, kita tak boleh kata hari baru tu adalah satu hari bulan baru. Sebab masa maghrib tu kita tak nampak. Jadi kita kena lengkapkan 30 hari. Bulan Hijriah tu lah. Okay. Itulah kaedah dia sebenarnya. Islam bermula harinya adalah maghrib. Jadi petang tadi 3 Zulkaedah betul. Tapi maghrib dia dah masuk 4 Zulkaedah eh. Bah, Ultraman duduk planet mana? Ultraman saya tak tahu dia planet mana. Tapi dia sebenarnya dia bukan dalam kita punya planet lah. Dia dekat galaxy M berapa lah? Alah lupa lah. M27 ke M47 ke macam tu lah. Hari tu ada. Tahun lepas ada. Dia orang minta tengok galaxy tu. Adalah, kita try lah tengok. Memang lah nampak galaxy tu je. May universe bless you. Thank you. Alucard bukan SS, cuma satelit lain. Mungkin kapal terbang. Tepi bulan ke? Okay, sekejap eh. Alamak, dah lari. Tengok baca komen korang, terlari. Tu dia. Ada lagi. Okay, ni eh. Tu Venus eh, Venus. Okay. Tadi minta tengok apa kan, teleskop kan. Okay, ni eh, teleskopnya. Okay, siapa tadi minta teleskop? Saya tak tahu ada lagi ke tak ni. Masih stay lagi ke tak live ni. Okay, ni teleskop saya. Korang bacalah bunyi dia macam mana. Saya baca Maksutov. Memang Rusia punya teleskop ni eh. Dia punya pesen tak berapa nak menarik. Tapi menjalankan fungsi dia lah. Fungsi dia, dia performance dia okay. Walaupun design dia tak adalah ni sangat. Dari dulu lagi. Okay, Maksutov. Okay, lepas tu saya punya ni. Okay, korang kalau nak cari teleskop, cari dia punya focal length dia. Tak nampak. Okay, focal length dia eh. Teleskop ni, korang belilah teleskop apa pun. Tapi focal length ni, dia tulis kat situ F eh, F. Focal length tu, memainkan peranan. Kalau nak tengok planet, kalau tak ada 1000mm, F tu eh, F 1000mm ke atas, memang sakit lah nak tengok planet. Tapi nak tengok bulan 500mm ke bawah, okey lah, boleh.
Okay, sebab tu siapa yang macam 500 mm nak tengok, try tengok planet memang penat sikit lah. Nampak apa benda lah kan, dia tengok kecil je. Macam ni 1300. Kalau macam tadi brother Zaki Aziz tadi, dia punya saya tak ingat lah. Bang, teleskop abang tu berapa lah mm? 2000 ke apa? 2000 lebih ke? Sampai sedap betul tengok planet. Saya kalau tengok dia punya tu, kalau dia tunjuk dia punya planet yang dia nampak-nampak melalui teleskop dia, cemburu, jealous dia tengok kan, bengkak je. Saya nak dapat macam tu kena tambah barlo. Okay, ni bulan, ni Venus. Kat atas sini, okay, kat sini ada dua bintang. Atas sikit ada Marikh. Marikh eh, planet Marikh. Oh, 1200 je. Oh, aperture besar 8 inci. Ha, betul lah. Saya punya aperture kecil je. Aperture 8 inci. Saya punya 3 inci je lah kot. Ha, jauh. Ha, aperture pun memainkan peranan. Betul-betul. Aperture pun memainkan peranan eh. Jadi, aperture lebih besar, dia punya cahaya lebih banyak masuk. Jadi, nampak lebih clean lah. Focal length tu dia punya kuasa pembesaran dia. Kejap baca. Beli mana bang? Saya beli kat Shopee je. Sekarang semua Shopee. Planet apa bang dekat dengan bulan sekarang? Venus eh? Venus. Ataupun Zuhrah. Atau orang tua-tua panggil bintang kejora eh? Betul-betul. Ada yang dah tolong jawab tu punya. Terima kasih. Macam mana nak beli? Ada kedai-kedai khas ke bang? Ada lah. Kedai-kedai khas ada. Saya biasa kalau kat Shopee tu bukanlah nak promote, tapi dah itu je yang senang nak tengok kan. Dia punya nama kedai dia Optical apa ya? Optical Instrument Scientific ke Optical Scientific Instrument. Macam tu lah lebih kurang nama kedai dia. Ha, dia memang jual barang teleskop banyak. Saya pun banyak beli kat tempat tu je lah. Cik cakap banyak beli, macam banyak pula beli kan. Malam ni cuaca cantik dan langit clear kat Kajang. Bestnya kalau ada sebiji macam-macam abang punya. Boleh diusahakan lah kan. Saya pun nak dapat yang saya punya sekarang ni lama. Sebelum tu pakai manual je. Marikh ke sebelah bulan tu? Tak, Venus eh. Sebelah bulan tu Venus. Okay, sekejap. Okay, cerita. Nah, ni bulan, ni Venus. Kalau ikutkan sini dua, sini ada bintang. Atas tu adalah Marikh. Marikh ada kat atas ni. Okey, Marikh ada kat atas tu. Biasa beli online je, betul. Nampak juga di muar ni. Okey, Mr. MR. Muar eh, muar. Saya kat Batu Pahat. Apa sekeliling tak kacau ke bang? Kalau setakat tengok planet 6 bulan tak apa. Dia kena nak tengok deep sky. Deep sky object tu baru kacau. Light pollution ni kacau kalau kita nak buat deep sky je. Kalau bulan planet ni okey lagi, boleh lagi. Online tu Shopee ke web dia sendiri? Okey eh, saya dah cerita tadi eh nama kedai dia. Tu bulan ke bang? Ni bulan, tapi yang kat screen tadi Venus eh, dia orang minta Venus. Okey, tu dia dah bagi tahu Optical Universe Scientific Instrument. Tu nama dia. Terima kasih yang tolong bagi tahu eh. Pergi belah kiri jauh sikit yang klip-klip warna tu ISS ke? Oh, bukan. Okey. Kat tempat saya ni kalau siang tadi, saya live tadi dari petang tadi. Okay. Ya, mungkin ada yang tanya. Ini bukan apa. Ini menara ni. Menara telekomunikasi ni. Tapi menara ni lah selalu jadi tempat untuk kita orang nak adjust balik. Calibrate. Bukan calibrate. Boleh lah. Bukan calibrate. Align. Align kan antara view scope, finder scope dengan teleskop kita orang tu. Apa guide scope ke apa. Dia banyak lah gelaran dia. Nak align kan, kita orang gunakan menara yang kat atas bukit sana tu. Okay,
Tu bukit eh. Tu bukan eh bukit pula. Tu adalah menara telekomunikasi. Ish, tak tak bahaya ke saya bagi tahu ah benda tu maklumat. Okey, okey eh. Ini bulan dan Venus. Eh, just view Mare sekali bang. Oh, nak tengok Mare eh. Mare. Sekarang like 10k. Saya tak. Tak payah banyak-banyak. Dapat sampai 11k, kita pindah pergi Mare pula eh. Planet apa? Oh, yen, oh yen. Join Johor Astronomy Club lah bang. Eh, saya dah join. Saya dah join. Ah, yang lain-lain betul. Yang lain-lain jemputlah join Johor Astronomy Club. Diorang banyak share kat situ. Nak tengok Venus. Eh, okey eh, nak tengok Venus eh. Ni teleskop tengah aim kat Venus lah. Tadi berapa K tadi tu, berapa K light tadi diorang request Venus. Sekarang ni nak tunggu, okey kejap lagi eh. Okey, dah sampai 11 dah. 11 K dah sampai. 11 ke 12 ah? 12 lah, 12. 12K. Okey, ni lah Venus. Okey. 12K kita pindah mari pula. Sekejap je. Ada itu swap pula. Baru nak screenshot nama kedai. Cuba terbang. Menara tu kalau siang tadi nampak lah. Malam-malam gelap ya. Nampak lampu dia je kot. Lampu dia yang berkelip-kelip tu. Abang order kita kasih bang. Alright, alright. Yang kelip-kelip biru. Biru putih. Tempat saya tak nampak lah. Oh, sorry. Dia kadang-kadang kan kalau setakat satelit yang lintas ke atas, dia punya lokasi dia tak sama lah. Macam korang nampak, kalau korang nampak dia tegak ke atas, kat tempat saya mungkin nampak dia rendah je. Ha, sebab kenapa? Sebab dia punya altitude ataupun jarak dia dengan bumi, dia dekat. Macam kapal terbang lah, korang nampak kapal terbang lalu atas rumah korang, belum tentu saya nampak. Ha, tapi kalau macam bulan, planet, sebab dia jauh daripada bumi kan. Jadi, oh, sebab tu kalau kita nampak dia kat atas, kita ramai-ramai kat bumi, kat Malaysia ni nampak dia dekat tengah dekat atas. Contohlah. Ha, lagi dekat objek tu dengan bumi, lagilah kita susah nak nampak secara beramai-ramai. Tempat saya, Hairul Haidi. Beli putih awan ya, kesian. Ui, dah 12K eh. Dah 13 dah, lajulah korang ni. Jadi, pergi Mareh ni. Pergi Mareh lah eh. Mareh eh, Mareh. Hello. Ya, yeah, macam tu je lah. Kalau nak nampak besar lagi, korang tunggu.
Brother Zaki Aziz tadi tu eh, untuk tengok dia punya lagi puas hati. Saya punya itulah, bolehlah buat ada-ada kan kata orang. Dia warna dia ada merah sikit eh. Yalah. Merah-merah, oren macam tu lah. Itulah dekat ni tak berapa nampak lah kan. Macam tu. Bang, red dot dengan guide scope mana lagi elok? Saya tak pernah pakai lah red dot tu. Tinggi enggak nak pakai. Tapi yalah, dah lama. Kita pakai je apa yang ada. Sebab zaman saya mula-mula pakai teleskop tu, bang tu banyak. Dia susah nak dapat. Lepas tu, dia yang canggih-canggih tu tak ada lagi. Zaman saya mula-mula saya start pakai teleskop ni. Jadi bila dah macam, macam sekarang ni kan, teleskop saya pasang dengan kamera ni, baru ke. Sebelum tu tengok pakai eyepiece. Tapi tengok pakai eyepiece sendiri tengok lah. Masa tu nak cari phone holder untuk letak dekat eyepiece tu pun susah. Gerhana matahari last Ramadan tak dapat lah hari tu. Sebab hujan. Jealous oh tengok korang post gambar gerhana masa tu. Tapi itulah, itulah namanya tak ada rezeki kan. Kalau untuk tengok planet minimum focal length. Itulah 1000 ke atas lah, 1300. Aperture pun kena besar. Saya punya aperture 3 inci je. Tu brother Zaki Aziz ni, aperture dia punya teleskop dia, dia kata 8 inci baru sedap. Sebab cahaya lagi besar aperture, cahaya lagi banyak masuk. Boleh enhance lagi tak bang? Kalau nak enhance boleh, tapi saya akan ambil, dia kena proses lah. Nak, tapi nak immediate bagi korang tengok tak dapat lah. Jadi kalau kerja-kerja enhance ni boleh buat, tapi korang nak tengok immediate tu tak dapat lah. Sebab nak enhance dia ambil masa, dia kena proses sikit gambar tu. Gambar ni pun saya kena capture untuk berapa lagi banyak frame lagi sedap lah. Biasa saya dalam 300 hingga 500 frame. Ada orang sampai ribu-ribu frame dia ambil gambar. Alah, maksudnya tu kalau dia ambil ni, dia ambil lah dalam 30 minit ke, 5 minit ke, 30 minit ke. Ikutlah. Lepas tu dia akan kumpulkan gambar tu banyak-banyak. Nanti dia proses, dia buat stacking. Cuma kadang-kadang ada orang bila kita dah proses gambar tu, mula lah dia cakap CGI lah apalah kan. Padahal kalau korang tengok dengan eyepiece, direct dekat teleskop tu tanpa gunakan kamera, cantik, memang cantik. Jadi sebenarnya bila orang enhance tu, dia memang lah dia macam ada touch-up, ada edit-edit sikit tu. Sebenarnya dia buat ikut mirip-mirip yang dia nampak dengan mata sebenar dia lah, mata mata kepala dia sendiri. Tapi nak buat macam mana kan? Sebab Allah jadikan mata kita ni hebat eh. Hebat Allah jadikan mata kita ni kamera. Nak dapat sama power dengan mata kita tu memang, saya kata kamera tu bukan satu kamera yang boleh dibeli dengan mudah lah. Memang kamera yang mahal betul. Dia bukan kamera yang mampu milik lah. iPhone pun kalah lah. Mata kita ni lagi hebat jauh. Apa lagi sebut lah, apa kamera yang biasa orang tengok gambar cun-cun dengan, mata kita lagi cantik sebenarnya nampak. Tak best sekarang nak cerak mari, tunggu dia opposition baru best. Betul. Tapi kita layan je orang request ni kan. Mari ke tu, Alukat, ya. Yeah. Mari, sambung dengan kamera apa bang? Saya pakai kamera apa? ZWO ASI. Yang sebelum ni saya pakai ASI 120MC. Tapi sekarang dah pasang tu dekat guide scope je lah. Yang dekat main scope ni saya pakai 485MC pula. Kalau nak, tapi sekarang S Vivo ni murah lagi lah. Saya pun target nak beli tu je lah. Nak beli yang ZWO mahal. Saya tengah aim ni. Tapi itulah macam-macam nak beli kan. Orang beli gift, bagi gift banyak-banyak dapat
kot saya beli nanti kan, boleh share dengan korang. Kamera James Webb tu lagi lah berapa bilion tu. Eh, korang follow eh Zaki Aziz ni. Zaki Aziz ni rajin kat sebenarnya kongsi hasil serapan. Dan hasil serapan dia memuaskan lah saya cakap. Puas hati lah kalau korang tengok. Cuma saya tak pernah lagi lah tengok dia buat live teropong. Hari tu saya tengok dia buat live tu, dia anukan wow. Saya tunggu juga live dia buat live teropong-teropong macam ni kan. Kita nak tengok dia tembak kan, tembak planet, tembak bulan. Thank you Zaki, Zaki Aziz, tolong jawabkan banyak komen yang saya tak terkejar nak baca. Thank you. Sekarang ni tengah tengok Mari eh. Yang mana yang baru join, kita tengah tengok planet Mari eh. Okay, kita tengah tengok planet Mari. Kalau nak tengok enhance, korang boleh scroll lah video-video TikTok saya. Ada je. Terbaik Team Falak. Terima kasih. Terima kasih apa. Ni je lah yang teleskop saya mampu nampak. Tengok bulan lah eh. Eh, ada ni eh. Admin Jack. Jack tu singkatan kepada Johor Astronomy Club. Join eh live saya, terima kasih lah. Terima kasih join live yang tak seberapa ni. Kita segan lah otai-otai astronomer. Kalau masuk ni kita macam segan lah kita. Abang and team banyak jawab soalan-soalan kita orang ha. Saya nak tengok bulan balik lah. Boleh tak? Saya nak tengok bulan pula eh. Format boleh nampak? Hari tu nampak. Tahun depan kita tunggu format apa pula. Dan nak masuk waktu isyak. Jadi akan berkumandang azan waktu isyak. Oh, software ni blessing ke? Ini open source. Saya pakai Sharpcut. Kalau nak yang tu, pakai je lah software memang ZWO bagi. ZWO apa, ASI Studio. Itu memang kita beli kamera tu dia bagi lah. Software tu boleh pakai. Neowatch saya tu dapat tengok. James akan ikut jejak langkah Voyager ke? Alamak. Yang tu saya tak tahu lah. Saya kurang pasti.
Tapi lama lagi lah kalau nak ikut jejak Voyager tu. Okay, dah baru selesai azan Isyak. Jadi saya nak sembahyang Isyak. Okay, ni lah tadi ada minta nak zoom kan. Ni lah. Boleh je nak zoom lagi tapi okay lah ni kot. Terus kot harbor aktif lagi kan. Bang, bila end? Bila end eh? So, macam dah nak end tapi macam ada lagi nak tengok. Saya bagi je lah. Okay, macam ni kat kawah ni, kat tengah-tengah ni kalau pasan macam ada benda kan. Tinggi nak zoom lagi. Itulah nanti lah. Macam ni kat kawah ni ada lagi, nampak ada macam bekas-bekas ni kat sini.
kasih Astrozi. Tadi ada kan, ini dark side of the moon ke bang? Tak, bukan. Dark side of the moon adalah bahagian bulan yang kita insyaAllah takkan nampak. Sebab tu dia panggil dark side of the moon. Itulah sebab dia kenapa dia panggil dark side of the moon. Sebabnya bukan pasal dia gelap, pasal kita yang tak nampak. Sebab bulan ni dia tidal lock kan. Okay, eh. Oh. Okay. Siapa tadi? Apa kan? Apa minta zoom kan? Ha, ni saya dah zoom lah. Kawat asteroid jatuh atas bulan kan? Ha. Eh, kita tengok lagi. Belah sana. Ha, nampak? Itulah dia. Kawah-kawah kat atas permukaan bulan. Cuma itulah, ni bukan bulan penuh kan. Jadi ini je lah bahagian bulan yang kita boleh nampak sekarang ni. Ha, ni kan nampak kan, dekat, ni kawah. Lepas tu dekat tengah kawah ni ada benda ni. Ada orang bang, nampak tak tu kat kesan gelap sikit. Eh nampak kan? Kau ke Alucard? Ni kat belah sini. Kau kat sini lah Alucard. Tengah lambai eh? Op. Ha. Nah, ni. Ha nah, ni kan. Okey, saya semai dia eh. Dia lambai, dia tahu abang zoom dia. Ha kan. Okey, saya semai dia. Bendera US. Ah, itulah hari tu saya tanya bendera US dengan dia orang mendarat kat bulan tu, dia mendarat dekat dengan kawah apa. Ah, jadi dia, kalau bagi tahu kawah apa, jadi kita cari lah, nanti kita fokus dekat kawah tu. Ini zoom berapa kali X? 200X ke? Ah, tak, ini memang 100% punya je ni. Memang direct daripada. Maksudnya kalau teleskop saya dengan 1300mm focal length, macam ni lah dia nampak. Kalau zoom lagi boleh je. Tapi takpelah, malam ni tengok macam ni je lah dulu.
Oh, tak nampak penuh eh. Ha, memang lah, sebab lagi pun sekarang masih ni dah isyak kan, dah lepas maghrib tadi dah masuk 4 Zulkaedah. Ha, 4 Zulkaedah memang fasa dia bukan bulan penuh. Tunggu 15 nanti baru nampak penuh. Ha, yang lain ni terlindung lah. Okay, terlindung dengan bayang-bayang. Ha, nak cerita tu panjang pula, mungkin lagi pun gelap kan, susah nak tunjukkan. Okey, solat dulu, nanti sambung borak kat kedai kopi Pak Mat Taman. Okey, macam ada benda lalu je tadi, ada eh, tak pasal pula. Okey, ini teleskop saya memang nampak besar macam ni lah. Kalau ini masa ni normal dia. Kalau yang kecil tu saya pakai reducer. Kalau pakai teleskop 1300mm ni memang macam ni lah. Dapat zoom besar macam ni. Kalau nak dapat besar lagi, boleh je tambah barrel lens. Barrel lens ni ada yang 2x, ada 3x, ada 5x. Cuma kelemahan pakai barrel lens ni, dia akan memalapkan sikit image yang kita nampak tu nanti. Sebab itu, kalau nak pakai barrel lens, biasanya teleskop yang aperture besar. Macam saya punya 3 inci je. Kalau entah 3 inci ke 4 inci macam tu lah. Dia 100mm je. 100mm, 10cm lah kan. Kalau macam tadi ada, tak tahu Abang Zaki Aziz ada lagi ke tak dalam live ni. Macam dia punya teleskop 8 inci aperture dia. Itu tambah dengan barrel lens memang cun lagi lah. Itu yang sedap pun. Lupa lah. Saya terlupa barrel lens. Barrel lens tadi terlupa nak cakap. Barrel lens dia boleh tambahkan lagi . Tambahkan lagi kuasa zoom. Assalamualaikum bang. Nak tengok Moon and Venus dengan lebih dekat. Baru masuk baru join. Okay, ni Moon lah. Ni Moon. Ni bulan. Okay, tadi kita dah tengok Venus, kita dah tengok Mareh tadi sebelum isyak tadi lah. Tadi meriah sikit. Ni sekarang dah tinggal berapa orang? 8 . Ada nak tengok Venus ke? Ni sekarang tengah tengok bulan Sekarang tengah tengok bulan. Assalamualaikum, selamat malam bang. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Itulah saya busy tadi. Apa benda pak cik buat? Pak cik tengah teropong bulan. Pak cik tengah teropong bulan. Abang jangan skodeng orang pula. Tak.
teropong, teropong. Bila sebut teleskop, maksudnya kita tengok objek langit. Tapi bila kita panggil dia teropong, tu yang nak tengok, nak tengok, nak skoding-skoding. Bila kita panggil dia sebagai teleskop, kita tak tengok benda-benda atas muka bumi, kita tengok dekat langit. Okey. Sekarang ni kalau tengok kat luar boleh nampak dengan jelas lah. Okey, tu bulan, tu Venus . Venus. Dan sepatutnya kat sini ada dua bintang, atas sikit kat sini ada planet Marikh. Lebih kurang gitulah dia punya kedudukan dia. Okey, jadi sekarang ni tengah teropong teleskop sedang menghala ke arah bulan. Okey, itulah dia bulan. Okey, ni bulan . Bulan. Tapi memang tak nampak bulan penuh lah sekarang ni. Baru 4 Zulkaedah kan. Tunggulah 14-15 Zulkaedah nanti baru nampak. Baru nampak bulan penuh. Rania mana? Rania. Rania mana ? Tak faham lah. Okay, mungkin saya akan live sampai pukul 9 saja. 9 nanti saya akan end. Saya akan end live. Jadi ada apa-apa request. Sekarang ni tengah tengok bulan. Tadi sebelum Isyak kita dah tengok bulan, kita dah tengok planet Venus dan kita dah tengok planet Marikh . Okay. Last punya bukan last lah, maksudnya yang terakhir tadi sebelum Isyak dia orang minta tengok bulan kan. Tu yang saya halakan teleskop ni ke arah bulan. Lepas tu dia orang pula nak tengok zoom macam ni, tu yang saya zoom. Okay, tu dia orang nak tengok kawan. Bang, kenapa tak nampak bintang dah sekarang ni? Dulu tadi kecil-kecil penuh nampak kat langit. Bukan tak nampak. Cubalah cari dekat tempat yang gelap kan, dekat kampung-kampung ke. Tapi kampung pun sekarang meriah, terang kan. Dia sebab banyak light pollution. Lepas tu langit sekarang ni tengah musim berawan. Tempat saya memang dapat clear macam, malam ni tak berapa clear sebenarnya. Tapi dapat macam malam ni pun dah untung. Tu dia lah. Wah, ada planet Saturn ke kat bulan. Bukan, dekat atas bulan tu Venus . Sebelah bulan tu planet apa? Venus. Okay, ni saya cerita balik . Okay, ni bulan. Ni Venus. Lepas tu kat sini ni, korang nampak kan ada bintang dua ni. Ni memang bintang. Lepas tu kat atas ni . Sini, atas sini planet Marikh pula. Okay. Ni bulan, ni Venus. Venus ataupun Zuhrah. Ataupun orang tu dulu panggil bintang kejora. Okay, lepas tu sini ada dua bintang. Atau atas sikit kat sini ada planet Marikh. Tadi sebelum Isyak kita orang dah tengok . Dah tengok dengan teleskop. Tengok Venus dengan tengok Marikh. Saturn, okay, Saturn sekarang ni musimnya tengok waktu pagi, subuh. Subuh, Saturn sebelum subuh lagi dah nampak. Dalam 4 pagi, 3 pagi tu dah nampak . Dah dekat arah timur. Kalau subuh dalam pukul 6 tu Saturn nampak dekat atas, tegak kat atas . Lebih kurang lah, tegak tepat tu tak lah. Tapi tinggi lah, kena dongak lah. Lepas tu dalam pukul 6 tu juga waktu subuh tu dekat arah timur nampak planet Jupiter . Okay, sekarang ni planet Jupiter dengan Saturn nampak waktu subuh. Tu kadang-kadang saya buat gaya live teropong dua planet tu dekat waktu subuh tu kan. Cuma sebab waktu subuh hari biasa saya tak buat live . Kita kelang kabut nak siap-siap pergi kerja, nak hantar anak pergi sekolah kan. Hujung minggu lah, kalau cuaca elok saya pun tak sibuk, tak ada hal, ada kat rumah je. Saya buat live . Subuh tu dalam pukul 5 macam tu. Nak bangun pukul 4 tak rajin.
Okey, pukul 5 tu lebih kurang 5-5.30 tu saya live. Ha, kalau macam hari tu dapat tunggu sampai pukul 8 pagi masih nampak lagi planet Saturn tu. Okey, apa tadi? Bintang Pollux. Ha, betul, betul, betul. Okey, ni bulan, ni Venus, ni bintang Pollux. Lepas tu bawah ni bintang Castor. Okey, atas ni planet Marikh. Saya hari-hari bang tengok Saturn dari jauh. Ha, memang kita semua tengok Saturn dari jauh. Ha, cuma bila tengok guna teleskop tu nampak macam dekat tapi masih lagi dari jauh. Kagum dapat tengok. Bang, kawan saya kata yang kat sebelah bulan macam bintang tu planet Uranus atau Venus. Venus, 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 eh Venus. Wah, okay. Ni bulan, ni Venus. Okay. Saya turunkan sikit. Okay. Okay, saya cerita lagi. Ya, orang tua-tua panggil bintang kejora. Venus tu bintang kejora. Venus, nama nama Melayu atau nama Arab dia Zuhrah. Tapi orang tua-tua kita panggil dia bintang kejora. Okay, ini sekarang ni bulan, ni Venus, sini bintang Pollux, sini bintang Castor, atas ni planet Marikh. Okay. Okay. Sekarang ni teleskop tengah menghala ke bulan lah. Okay. Sekarang teleskop saya tengah tengok dekat arah bulan. Inilah permintaan yang tadilah ada orang last tadi minta nak tengok. Okey, inilah. Jadi masih tak alih lagi lah. Teleskop saya masih hala ke bulan lagi, dia tak tak alih lagi. Oops, sorry, sorry, sorry. Okey, ada lagi 9 minit eh sebelum saya end live. Saya live daripada petang tadi lagi dah. Tang tadi lagi dah nampak bulan dengan Venus tu. Marikh dah dekat 7.5 tu baru nampak Marikh. Tapi Venus memang nampak dari petang tadi lagi. Pukul 6.50 tadi dah nampak dah. Besok pun lebih kurang nampak ke. Cuma besok Venus tu macam bawah bulan kot. So tengok. Kalau besok. Ha, betul lah. Venus akan bawa bulan. Ha, jadi hari inilah yang keadaan Venus dekat dengan bulan. Tapi tak lawan lah dekat dengan bulan tu macam masa bulan Ramadan hari tu kan. Nak tengok Venus eh? Boleh. Sekejap eh. Nak tengok Venus eh. Tapi itulah. Teleskop saya ke Allah. Sorry, lah. Apa nak tu? Dah dah berapa tahun. Ini pun semayang dia beli. Ya, ni teleskop. Okay, kalau yang nampak dalam screen tu sekarang tu dah dia Venus. Jadi saya zoom tanjaan dan saya letakkan di sini yang berikan tu tak kena. Saya pulangkan ekspresi dia. Itulah Venus. Itulah ada Venus.
Venus ni sekarang kita nampak dia dalam keadaan fasa seolah-olah macam apa? Macam separuh lah. Okay. Venus ni ada ketika kita akan nampak dia dalam bentuk seolah-olah macam sabit . Tu perbezaan planet yang berada di di mana kita nak kata depan ke. Maksudnya dia lebih dekat dengan matahari lah berbanding dengan bumi . Jadi ada ketika kita akan nampak dia dalam bentuk sabit, bentuk separuh dan nampak bentuk bulat penuh. Dia tak sama macam planet-planet yang ke belakang, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto semua tu, kita akan sentiasa nampak dia dalam keadaan bulat penuh. Tapi berbeza dengan planet Venus dengan planet Mercury ni, kadang-kadang kita nampak dia bentuk sabit, kadang-kadang nampak bentuk separuh, kadang-kadang nampak bentuk bulat penuh. Okay, tu beza dia lah. Planet-planet yang berada yang lebih dekat dengan matahari berbanding dengan bumi lah. Okay, tu beza dia lah. Okay. Bang, teleskop Celestron okey, rasa macam nak beli yang Celestron tu. Okey, nak beli teleskop ni, dia sebenarnya tak kisah pun brand apa. Cuma itulah kalau dia mahal, dia punya kanta dia, cermin dia lebih cantik, lebih clear lah, crystal clear. Kalau murah-murah ni kadang-kadang macam kabur-kabur. Cuma bila beli teleskop ni, kita kena tengok. Pertama kita kena tahu dulu, kita nak beli teleskop tu nak tengok apa. Fokus kita nak tengok bulan ke, nak tengok planet ke, nak tengok apa. Kalau nak tengok bulan je, yang teleskop ni kita kena tengok dia punya focal length. Focal length dia kalau 500 ke bawah, 500mm ke bawah, tu boleh lah nak tengok bulan. Tapi kalau 500mm ke bawah tu nak tengok bulan, 500mm, kalau 500mm ke bawah nak tengok bulan tu okey. Tu harga bawah RM500 pun ada, okey. RM200 pun ada, RM100 lebih pun ada. Okey, macam 200mm, 300mm tu nak tengok bulan okey. Boleh. Tapi kalau nak tengok planet memang sakit lah. 500mm pun sakit, 700mm pun boleh lah, tapi kecil nampak. Dia nak sedap 1000mm ke atas. Macam saya punya teleskop ni 1300mm focal length dia. Tengok 1300mm pun besar tu je planet Venus nak tengok. Bayangkan 1300mm besar ni je. Kalau korang beli yang 200mm atau 500mm tu, lagilah kecil. Dia punya kecil tu nampak macam ini pun kira besar. Macam tu je lah korang tengok. Ni besar macam ni je. Korang akan tengok besar macam tu je. Jadi tak puahlah. Tapi kalau tengok Saturn tu boleh lah. Nampak sikit ring dia. Oh ni Saturn. Tapi kalau lain nampak bulat macam tu je lah. Ni macam tak puas lah kan. Sebab tu nak beli teleskop, kena pertama kena tanya dulu. Tanya diri sendiri lah. Sebab sendiri yang nak beli. Bajet sendiri kan. Nak beli teleskop tu nak tengok apa sebenarnya. Nak tengok bulan je ke nak tengok planet. Kalau tengok planet, memang kena cari focal length yang besar lah. Okay, boleh . Tak tahulah bila nak beli. Beli eyepiece pun dah 100 lebih. Betul. 1300 harga berapa . Dia teleskop je. Itulah saya cerita saya punya harga kan. Saya beli dulu teleskop sahaja saya punya 600. Tapi sekarang dah tak dapat harga tu. Cik Puan Shopee okey . Ni kita sedang tengok Venus . Boleh . Ajak data. Ada lagi ke Cik Puan Shopee? Astrozin ni, alamak. Respect . Dari tadi follow Faiz Ifa baru join. Semalam ada ke? Semalam Faiz Ifa ni macam ada kan? Aku Zack baru join. Okay, boleh . Checkpoint Shopee Venus. Ni je lah yang teleskop saya nak. Boleh je kalau tambah balon lens boleh. Tapi okay, saya tambah lagi. Kalau beli teleskop tu,
Boleh je kalau macam kalau dapat teleskop yang 500mm atau 700mm pun boleh. Okey, ada eh. Dekat tapi habis stok ah dekat saya punya showcase. Kalau korang tengok saya punya profile ni, TikTok ni dekat showcase saya ada satu teleskop tu 700mm, harga dia 200 lebih. Tak sampai 300 lah. Tu boleh nak tengok planet tapi nak pas lagi kena tambah balloon lens. Tapi rasa ni dia bagi juga balloon lens dekat dalam teleskop tu. Masa korang beli tu dia dah tambah. Balloon lens ni ada 2x, 3x, ada 5x. Semua yang 700mm tu saya nanti lah saya lain kali saya check. Dia ada berapa balloon lens tu, berapa x yang dia bagi. Dia akan gandakan lah. Kalau maknanya 700mm focal length pakai balloon lens seolah-olah macam 1400mm lah. Tu okey lah nanti nak tengok teleskop. Cuma keburukan dia, dia punya image tu akan macam malap sikit. Sebab tu kalau nak pakai balloon lens kena teleskop yang aperture besar. Maksud aperture tu dia punya tube dia tu biasa mungkin besar ni, kalau lagi besar tube dia tu maksudnya teleskop tu lah kan, dia lebih gemuk teleskop tu, lagi banyak cahaya masuk. Tu pakai balloon lens okey. Dah nak end ke bang? Dah pukul 9 ni. Tu lah. Saya dah nak end dah ni. Yang baru join, terima kasih lah. Selamat malam sifu. Saya ada join semalam. Faiz Efamnya. Ya. Yang lah panggil sifu. Segan. Yang terang sebelah kiri bulan bintang ke planet? Planet. Sebelah bulan tu Venus. Dan sekarang kita sedang tengok Venus. Planet yang dekat dengan bulan sekarang ni. Venus. Ni lah dekat skrin. Skrin ni. Teleskop saya sedang dihalakan ke arah planet Venus ataupun Zuhrah ataupun orang tua-tua panggil bintang kejora. Inilah dia. Venus. Sekarang Venus kita nampak dia dalam fasa separuh. Kadang-kadang kita akan nampak dia macam bentuk sabit. Kadang-kadang kita akan nampak dia bentuk penuh. Kat situ kita boleh tahu kedudukan dia dekat dalam orbit tu kat mana sebenarnya. Itulah beza planet yang dua tu. Mercury dengan Venus. Sebab dia lebih dekat dengan matahari berbanding bumi. Kalau planet-planet lain kita akan nampak dia bentuk dia sentiasa dalam keadaan bulat penuh. Okey, yang sebelah bulan sekarang ni, belah kiri bulan, belah kiri atas sikit bulan tu sekarang ni adalah planet Venus. Okey, tu. Tu. Ni bulan, ni Venus. Sini ada bintang Pollux, sini ada bintang Castor, atas ni ada planet Marikh. Okay, tadi sebelum Isyak kita orang ramai-ramai dah tengok planet Marikh, planet Venus dan bulan. Okay, sekarang ni tadi last Cik Puan Shopee ke apa kan tadi request minta Venus. Inilah dia Venus. Okay. Venus. Dah nak end, okay? Dah nak end. Okay, dah nak end dah. Okay, dah pukul 9 eh. Dah pukul 9. Saya pun dah live daripada pukul 6. Berapa ya? 6.50 ke apa tadi? Macam tu lah. Okay. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Okay. Sekarang ni bulan 5, bulan 6 ni kita akan nampak planet Venus dengan planet Marikh sebelah malam eh. Maghrib dan Isyak. Dan planet Jupiter, planet Jupiter dengan planet Saturn pula kita akan nampak sebelah waktu subuh. Jupiter nampak dekat arah timur pukul 6 tu lah kan. Yang Saturn pula kalau pukul 6 tu nampak tegak kat atas. Okay, tu dia. Kalau nak tengok planet tu apa ni, macam mana boleh bulan macam tu lah Venus. Betul bang. Yelah sebab dia punya kedudukan dia kan. Kedudukan dia membuat kadang-kadang nampak macam sabit, kadang-kadang separuh. Itulah dia bulan. Venus dengan Mercury macam tu. Kita boleh nampak dia dalam keadaan macam tu. Kadang-kadang bentuk sabit, bentuk separuh dengan bentuk bulat penuh. Okay eh. Kalau untuk Saturn dengan Jupiter waktu subuh tu saya buat live waktu pagi lah, waktu subuh. Pukul 5, 5.30, pukul 6. Tapi itu hujung minggu lah, Jumaat Sabtu lah. Okay, jadi itu saja untuk malam ni eh. Okay, untuk malam ni. Yang baru join, ini adalah planet Venus eh. Kalau korang keluar tengok,
Venus dekat je dengan bulan. Sempat lagi nak ambil gambar tu. Pukul 10 kot. Sampai pukul 10 kot boleh tengok lagi eh. Venus. Venus dekat dengan bulan tu eh. Okay. Sekarang ni Venus eh. Yang baru join tu, yang baru join. Okay, ni sekarang screen sedang menunjukkan planet Venus. Okay. Bolehlah korang keluar ambil gambar. Kalau korang gunakan exposure lama sikit kat luar tu. Okay, ni bulan, ni Venus, ni bintang Pollux, ni bintang Castor. Atas ni planet Mareh. Okay. Bolehlah pergi ambil gambar. Lepas tu share lah kan. Post lah kat mana-mana media sosial. Okay, kalau ada buat video dekat TikTok, nak tag saya pun boleh. Okay, terima kasih join. Dapat tengok dalam TikTok je bang. Tapa penuh awan, ya ke kesiannya. Ha, yelah, hari ni hari awak lah, tempat awak ada awan. Itu hari tempat saya pula kan, banyak awan. Semalam pun awan juga, pukul 7 berapa eh? Semalam 7.50 sampai 8.30 kan berawan. Tapi yang rajin tunggu tu 8.30 tu baru nak nampak balik. Okay, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah ada peluang, kelapangan masa diizinkan Allah, kita live lagi 4 hari dah bang, berawan je. Itulah tu. Hari ni pun tadi hujan tempat saya ni, tapi alhamdulillah petang dah mula clear sikit. Okay, ada kapal terbang melintas. Ada kapal terbang melintas kat sebelah sana. Okay. Tu kapal terbang. Okay, itu sajalah untuk malam ni. Okay, ada rezeki. Kita jumpa lagi di live yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum bang. Tu planet je tempat saya nampak. Ni yang kat skrin saya ni Venus eh. Venus eh. Okay, sekarang baru masuk ke tu ni? Rosnani ni baru join ke? Baru join live. Saya dah nak end dah. Okay, saya cerita lagi. Ni bulan, ni Venus, sini bintang Pollux, sini bintang Castor, atas ni planet Mareh. Okay, dah bolehlah keluar rumah ambil gambar eh. Okay, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum.